Helia Majalengka tampil di final audition Dangdut The Academy 5 Indosiar. Setelah lolos audisi, Helia, remaja asal Majalengka ini juga terkenal sebagai seorang model. Memiliki paras yang cantik dan tinggi semampai, Helia Majalengka yang masih berusia 17 tahun ini siap meramaikan belantika musik dangdut Indonesia. Saat mengikuti audisi Dangdut The Academy 5 Indosiar, Helia cukup menyita perhatian juri khususnya Nasar. Dengan penuh percaya diri, gadis yang pernah beberapa kali mengikuti audisi bernyanyi dangdut ini tampil di depan King Nasar, Lesti Dea, dan Benigno. Helia membawakan lagu berjudul Takut Banget dan membuat juri ikut bergoyang. Saat ini, Helia masih tercatat sebagai seorang pelajar. Dalam beberapa unggahan video di YouTube, rupanya Helia sudah sering bernyanyi di panggung. Wajahnya beberapa kali juga wira-wiri di stasiun televisi. Namanya cukup dikenal di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lewat keahliannya sebagai seorang model, Helia mampu memberikan aksi panggung bernyanyi sambil berlenggok. Saat audisi dangdut DA5 Indosiar, ia juga menunjukkan keahliannya sebagai seorang model. Di depan Nasar, Lesti dan Benigno, wanita murah senyum ini mempraktekkan saat dirinya sedang menjadi seorang model dengan berjalan di atas catwalk. Lewat penampilan yang menawan dan suara merdu Helia, akhirnya mendapatkan golden ticket. Beginilah biodata Helia peserta Dangdut Academy 5 Indosiar. Nama panggilan Helia. Nama lengkap Helia Ramadhani. Asal Majalengka, Jawa Barat. Pekerjaan pelajar, penyanyi, model. Instagram @heliarmdn05. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari terkait Dangdut The Academy 5 Indosiar.